Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat sarung golok. Nah, begini ya. Karena ini bilahnya melengkung, jadi kita ukur dulu seperti goloknya ini. Nah, seperti ini. Baru, nah nanti kita ambilnya garis lurus dari yang terbesar. Nah, seperti ini. Ambil garis lurus yang terbesar. Nah, saat yang termelengkung, ambil lurus dari garis depan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Karena dia nanti posisinya saat dia melengkung, dia tidak akan masuk dengan lengkungan. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini. Set. Nah, saat di sini, kalau kita mengikuti dari bentuk bilah, dia akan dari ujung sini sampai ujung sini akan pas. Nah, dia tidak akan masuk. Tuh, makanya diambillah garis lurus. Nah, seperti ini. Dia akan masuk dengan leluasa begitu. Nah, segini. Gambar yang sama di bilah yang kedua. Nah, seperti ini. Baru beres ya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita gunakan hemplas 24. Hemplas 24 ini karena dia kasar jadi cepat dalam membuat untuk nantinya bentuk golok ini nanti dia masuk ke sini kan, pencowokannya itu gampang. Usahakan jangan terlalu dalam karena nanti dilihat saja seberapa tebal dari goloknya. Jadi dia masuknya tidak akan terlalu longgar. Jadi pal golok nanti dibagi dua untuk dimasukkan ke dalam sarung ini. Nah, setelah dirasa cukup, coba masukkan goloknya biar tidak terlalu tebal. Nah, seperti ini. Biar nantinya tidak terlalu longgar. Karena goloknya ini dari depan ke belakangnya beda ketebalan, berarti kita harus menyesuaikan. Dan ulangi lagi untuk sebelahnya. Nah, jika bisa dirasa sudah, kita coba keduanya disambungin dulu. Ya, langsung dilem. Jadi coba dimasukin dulu sini. Nah, jika sudah pas. Nah, seperti ini. Keadaan seperti pas ini baru kita proses lem selanjutnya. Usahakan jangan terlalu longgar, jangan terlalu sempit. Kalau sempit nanti ke bilahnya itu akan rusak. Nah, kalau terlalu longgar dia akan nggak susah. Susah juga kalau longgar itu nanti ada bunyi. Nah, seperti ini. Biasa sudah cukup, baru kita lem. Mau pakai lem G seperti ini boleh, atau mau pakai lem kayu juga boleh. Cuman
Bedanya antara lem G dengan lem kayu, lem G itu mungkin karena cepat juga kali ya. Tapi kalau lem kayu itu tidak bisa mendadak seperti ini. Dia dilem dulu, kemudian dia dibiarkan selama bisa 1 jam, bisa 2 jam, atau bisa saja sampai 1 malam. Itu untuk proses pengeringan yang maksimal. Tapi bedanya dengan lem ini, itu akan cepat. Jika sudah masuk seperti ini, kemudian sudah dilem, nah seperti ini, ya sudah dilem. Proses selanjutnya kita bentuk dulu si sarung golok ini, baru nanti kita bikin sambung. Karena kalau bentuk sarung golok itu relatif dimana yang bikin dan kemana selera juga sih. Jadi nggak tergantung dari siapa yang mau bikin, terkecuali kalau memang goloknya itu pakem dari asli tradisional-tradisional Indonesia. Buat rata dulu semuanya. Kalau dikira sudah lurus, patokan saat pembentukan ini kita lihat dari bagian sini. Jadi tebal antara atas dan bawah itu ditentukan oleh yang ini. Makanya kita harus hati-hati, karena nantinya kalau kita terlalu tipis, dia akan, si goloknya itu akan keluar. Nah, itu menjadi satu bahaya untuk yang megang golok juga, untuk yang dalam proses-proses selanjutnya, atau dalam, apalagi dalam pembukaan nanti golok yang sama yang punya. Nah, nanti lihatnya dari sini. Tebalnya itu kita perkirakan itu jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti juga si sarungnya itu kurang pas, kurang enak dilihat. Dan kalau terlalu tipis nanti juga, ya nanti takutnya itu si goloknya itu keluar. Mau dari atas, mau dari bawah. Dan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tipis dari dinding-dinding antara satu dengan kanan dan kiri. Itu juga jangan terlalu tipis. Nanti kalau terlalu tipis, takutnya itu si sarungnya ini pecah. Makanya harus selalu diperhatikan agar jangan terlalu tipis. Pakai hamplas kasar semuanya ini, karena makannya itu sangat cepat, jangan terlalu ditekan. Jadi mengikuti saja, jangan terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan nanti dia akan terlalu tipis juga. Nah, bahayanya itu nanti kalau sarungnya terlalu tipis, ya bahaya juga. Nah, ini baru proses dasar. Nah, udah proses dasar seperti ini, nanti kita bikin dulu sambung di sini. Jadi sebelum ini jangan diamplas dulu. Gak apa-apa kasar gini juga. Proses selanjutnya adalah pembikinan sambung. Nah, pembikinan sambung ini, lubangnya kita lihat ukuran dari ini, ukuran dari tebal golok paling belakang. Nah, kita cari bornya yang dekat lah, biar tidak terlalu longgar. Nah, seperti ini. Nah, ini dirasa ukurannya sudah cukup seperti ini. Nah,
baru kita bor dulu. Untuk pengukuran lubangnya, yaitu yang terlebar, bukan yang terkecil. Kalau ini terkecil, nanti yang terlebar nggak masuk. Nah, di sini kita ukurannya seperti ini. Untuk memperkuat dari sambung ini, bawahnya kita lubangnya perbesar supaya nanti sambung sarung dari bawah dan ke atas itu nyambung. Jadi dia menempel dengan kuat. Selanjutnya, kalau sudah jadi sopel ini, berarti kita nanti masukin kan ke sini. Nah, masukinnya, jadi jangan semuanya juga, nggak perlu semuanya. Jadi masukinnya sedikit aja, kita potong aja sedikit. Bisa menggunakan seperti ini. Kita gunakan jika dirasa sudah cukup. Inilah. Jadi nanti kita tinggal merapihkan saja biar masuknya pas. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, nanti rapi, kita bobot ulang.